Oke, kembali lagi di Ngobrol Basket WM Sport Channel. Nah, kali ini kita nggak ngobrol dulu, tapi kita bakalan jalan-jalan. Nah, sekarang saya lagi berada di Bali United Megastore. Nah, di sini saya mau lihat secara asli, secara real bagaimana jersey miliknya Bali United Basketball. Kita lihat saja ya. Teman-teman, sekarang kita sudah ada di bilik jersey untuk Bali United Basketball. Nah, ini sebilik ini semuanya jersey basketball. Nah, ini dia jersey mahalnya. Mahal, bos. Ini jersey dari Bali United yang mahal, dibanderol dengan harga Rp399.000 untuk jersey-nya, dan untuk celananya kira-kira 200 berapa gitu, saya lupa. Nah, ternyata aslinya itu bagus banget, megah, mewah. Jadi kalau dibilang cocok harga Rp399.000, cocok banget. Cuman mudah-mudahan habis ini kita bisa lihat secara langsung, mungkin bisa megang-megang juga. Jadi tunggu aja, dan jangan lupa tekan tombol like, komen, dan juga subscribe. Jauh-jauh nih, capek-capek nih datang ke sini cuma untuk review dan ngobrolin tentang jersey Bali United Basketball. Stay tune. Oke, teman-teman, setelah tadi minta izin sama yang jaga di Bali yang Mega Store dan akhirnya mendapatkan izin, nah sekarang saya akan ngobrolin dan nge-review tentang jersey miliknya Bali United Basketball. Jersey mahal, coy. Langsung saja, di sini ada 3 jersey, yaitu yang warna merah, putih, dan warna hitam. Di sini. Oke, yang warna putih jelas jersey home. Jadi jika Bali United itu home, dia akan menggunakan jersey warna putih terang, nggak boleh warna yang lain. Lalu untuk jersey away-nya, nah ada yang warna merah. Lalu untuk alternatif jersey, yaitu warna hitam. Nah, kita akan lihat satu-satu, kita akan ambil satu-satu. Jersey away-nya Bali United Basketball. Bisa kita lihat di sini, jadi keren ya, keren nggak? Oke, ini dia tampilan jarak dekat dari jersey Bali United Basketball untuk jersey away-nya. Kalau bisa dilihat, ini bahannya mirip kayak bahan jersey basket tahun jadul ya. Jadi kalau misalnya para pemain basket yang zaman dulu tahu kain paragon nggak? Nah, jadi ini kelihatannya seperti itu, tapi berbeda. Kelihatannya seperti paragon, tapi ini beda. Oke, di sini ada logo IBL, logo FIBA, lalu ada Mills selaku brand dari Bali United Basketball untuk jersey-nya, lalu ada Gojek. Nah, sedikit ya, ada sedikit sponsor di sini, nggak seperti jersey sepak bolanya. Lalu ada Bali United. Nah, di sini nggak ada jersey yang ada nomor punggungnya. Nah, masih belum ada loh ya. Jadi ini masih jersey kosongan. Nah, kosongan. Kelebihan dari jersey ini adalah bisa dilihat ya di sini. Nah, teknologinya dari sinar UV dan juga cepat kering nih, ya. Jadi nggak ada tuh kata jersey yang basah-basah, jadi berat dan menyusahkan pemain. Keren nih. Di sini warnanya keren ya. Jadi perpaduan antara hitam, putih, dan juga merah. 3-2. Jelas, julukannya 3-2 Warriors. Jadi ya memang ini perpaduan paling pas dan paling bagus dan paling megah, juga paling gagah kalau dipakai ya, warna perpaduan warna ini. Lalu potongan lengannya. Nah, di sini potongan lengannya juga agak lebih sempit ya, potongannya lebih sempit, jadi ini akan lebih enak untuk dipergunakan pada saat kita bermain basket. Jadi kadang-kadang ada jersey basket juga yang besar, jadi agak ke samping, menutupi pundak. Nah, itu agak lebih gimana ya,
penggunaannya itu agak lebih risih kalau menurut saya. Jadi di sini potongan lengannya seperti ini itu mantap jiwa. Di sini yang lebih saya suka lagi adalah tulisan Bali United. Nah, ini biasanya kalau orang buat tulisan jersey di basket itu paling banter satu warna atau mungkin ada garis pinggirnya. Tapi di sini agak berbeda ya, garis pinggirnya itu jadi dibuat kayak 3 dimensi gitu loh. Jadi dibuat kayak 3 dimensi, tapi kalau di layar kelihatan bagus kan? Nah, kelihatan menyatu kan putih sama hitamnya, tapi kalau dilihat di sini secara langsung itu beda. Ada space-nya. Keren. Nah, biasanya untuk jersey basket yang ada di Indonesia itu, yang saya ketahui dari dulu itu biasanya untuk yang legend nih ya, expose. Lalu ada hype. Nah, hype itu juga sempat digandrungi karena hype itu mengambil para streetballer yang ada di Indonesia. Lalu berikutnya ada Injers. Injers ini juga merek lama dan akhirnya kembali terkenal pada saat IBL season yang kemarin. Selain itu ada juga Motion Sport. Nah, jadi kalau kalian pernah lihat jersey basket yang ada tanda M-nya, nah itu miliknya Motion. Lalu ada 3 Point Jersey dan juga masih ada banyak jersey-jersey yang lainnya. Nah, ini kebetulan Mills mengeluarkan jersey basket untuk Bali United Basketball. Oke, sekarang kita lanjut ke jersey home. Yang putih. Nah, hampir sama seperti yang warna merah, bahannya sama, nggak ada yang berbeda. Cuma di sini yang membuat beda adalah warnanya. Jadi di sini perpaduan antara warna kuning, putih, dan warna hitam. Nah, biasanya kalau orang buat jersey basket itu, jersey hitamnya atau gelapnya itu seperti apa, putihnya menyesuaikan. Nah, misalnya kalau di sini warnanya merah, hitam, dan putih, biasanya untuk jersey home-nya itu ya kebalikannya, putih, hitam, dan merah untuk samping-sampingnya. Tapi di sini buatnya agak berbeda ya, menggunakan warna kuning sebagai pengganti warna merah. Dan hasilnya mantap bro. Keren. Kalau dipakai ini mewah banget ya. Jadi kuning ini nggak kelihatan kuning terang, tapi kayak emas kalau dari jauh. Tapi dari dekat ini kelihatan kuning banget. Menyatu dengan lambang IBL-nya. IBL kan samping-sampingnya warnanya kuning. Jadi ini menyatu warnanya dengan logo IBL. Keren sih. Pemilihan warnanya juga bagus banget. Di sini tulisan Bali-nya dengan aksen warna kuning di pinggirannya. Dan logo Mills juga dibuat lebih agak berwarna. Ada warna kuning dan Gojek-nya kelihatan warnanya. Tapi tadi di jersey gelapnya, jersey yang warna merah, itu semuanya serba putih. Keren kan? Ayo, harganya Rp399.000. Mahal bos? Sanggup lah lu bos? Sanggup lah lu bos? Oke, kita lanjut ke jersey yang terakhir, yaitu jersey yang warna hitam. Ini merupakan jersey alternatif. Jadi, jika Bali sudah menggunakan ini, lalu menggunakan ini, nah, sewaktu-waktu dia pasti akan menggunakan ini. Kelihatan ya? Ada hal yang berbeda nggak dilihat? Pada saat launching, saya melihat jersey ini warnanya hitam, putih, dan warna merah. Dan ternyata pada saat saya lihat secara real, pink bro. Warnanya pink. Ya, bisa dilihat warnanya pink. Tapi di sini, yang saya lihat dari baju ini, dari jersey ini, hampir sama bagusnya dengan jersey yang lainnya. Jika ini merah, saya suka banget jika ini merah. Tapi saya lihat pink, di sini ada perpaduan antara ganas tapi juga manis gitu loh. Jadi ya baju ini manis banget kelihatan. Tapi pada saat pemain Bali United menggunakan ini, itu kelihatan gagah ya, kelihatan garang ya. Tapi kalau kita lihat secara seperti ini, dengan digantung seperti ini, manis banget. Apalagi kalau yang pakai cewek ya. Oke, kita lanjut. Dan ini untuk celananya. Ini celana untuk yang warna merah atau jersey away-nya. Lalu ini untuk jersey home-nya yang warna putih.
dan ini yang hitam untuk alternatif. Harganya saya agak lupa nih sama harga celananya. Rp259.000 untuk celana ini. Nah, bagaimana Smackdown fans basket yang ada di Bali dan di Indonesia? Inilah dia jersey dari Bali United Basketball. Jersey baru milik tim baru di IBL 2021. Saya pribadi pada saat saya melihat launching dari Bali United Basketball dan launching jersey-nya, itu saya bertanya-tanya kayak gimana sih aslinya kalau dilihat? Karena kalau dilihat di apa namanya? Kita lihat di monitor, di layar monitor itu mungkin akan berbeda pada saat kita melihat aslinya. Dan ternyata pada saat saya melihat aslinya itu benar-benar bagus, dan dengan harga yang seperti itu, sefantastis itu, melihat jersey ini itu masuk akal. Tapi di sini saya punya masukan. Pasti setiap penonton itu mempunyai fansnya masing-masing, terutama fans dari tim Bali United Basketball. Fans sama pemainnya terutama. Nah, dan mungkin saja ke depannya, semoga ya, semoga saja ke depannya ada jersey yang ada nomor punggungnya dan di belakangnya ada nama pemainnya, atau mungkin kita bisa kita bisa pesan jersey khusus dengan nama kita dan nomor yang kita pingin. Oke teman-teman, semoga video kali ini bisa menjadi jawaban buat kalian apakah pantas atau tidak pantas jersey ini miliknya Bali United Basketball dibanderol dengan harga Rp399.000 dan untuk celananya sendiri dibanderol dengan harga Rp259.000. Kalau saya pribadi, ini benar-benar sesuai dan benar-benar pantas dibanderol dengan harga segitu. Nah, bagaimana dengan kalian? Jika kalian mempunyai jawaban masing-masing atau opini masing-masing, silakan diketik di kolom komentar. Oke, sekian dulu video kali ini dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Maju terus, Bali United Basketball!